Pemilik wargop Ivan hanya bisa berteriak dan mengambil video saat melihat istri tercintanya yang sedang hamil 9 bulan dipukul oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Ivan Supriyana tak menyangka aparat yang digaji dari uang rakyat itu tega memukul istrinya yang sedang hamil. Video Ivan pun viral di media sosial. Bahkan pantauan tribuntimur.com hingga Kamis 15 Juli 2021 pagi, kata kunci Satpol PP masuk dalam daftar trending Twitter tanah air. Caci maki netizen ditujukan kepada aparat Satpol PP Kabupaten Goa yang memukul wanita hamil. Kabar terbaru, Rosmiati Kasturi, wanita hamil yang dipukul oleh Satpol PP, bahkan pingsan akibat kontraksi saat melaporkan kekerasan yang dialaminya terhadap oknum Satpol PP di Polres Goa Rabu malam. Pemilik warkop yang tengah hamil 9 bulan tersebut harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!